Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Haura Entertainment. Kali ini kita akan membahas gambaran drama series Malaysia Aku Hanim episode yang ke-12. Pada episode 12 ini akan menceritakan tentang Sabri cari tahu keberadaan Hanim. Sabri nampak dah tak sabar nak jumpa dengan Hanim. Rupanya Sabri tak juga berhenti untuk jadikan anak perempuannya sebagai budak nafsunya. Sabri tanya pada istrinya, namun istrinya tak tahu. Sabri dah kena ugut istrinya nak buat repot polis jika Sabri buat lagi dekat Hanim. Namun Sabri tak takut pun, dia tetap cari Hanim hingga suatu waktu dia jumpa Hanim dekat tempat boxing. Hanim nampak dilindungi oleh dua orang laki-laki. Sabri nak masuk dan paksa Hanim untuk pulang, namun dia berpikir lagi, sebab ada orang yang lindungi Hanim. Sabri urungkan niatnya, dia akan cari cara lagi supaya dapat jumpa dengan Hanim. Oke guys, cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan sampai ketinggalan update selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.